Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum. Dan subhanallah, apa kata kita saksikan teaser ini terlebih dahulu. Tidak mahukah kita ketika mana Allah Subhanahu wa taala memanggil kita masuk ke syurganya melalui pintu sedekah, Allah Subhanahu wa taala telah siap-siap bina mahligai istana untuk kita. Ayuh sucikan harta dan jiwa kita dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Masjid Al-Muqarrabin, Kampung Kundur, Gua Musang, Kelantan. Kita nak bina Masjid Al-Muqarrabin ini dengan kemudahan-kemudahan yang lengkap bagi menampung seramai 700 jemaah dalam satu masa. Kita bagi keselesaan kepada para jemaah ini untuk beribadah. Masya Allah. Selagi itulah pahala terus-menerus mengalir untuk kita, insya Allah. Kita mudahkan urusan mereka. Insya Allah, Allah Subhanahu Taala akan mudahkan urusan dunia dan akhirat kita kelak. Jika satu sedekah kita infakkan, Allah Subhanahu Taala akan mengganda-gandakan sehingga 700 kali ganda. Insya Allah, berinfaklah sekarang. Masya-Allah, tabarakallah, dan insya-Allah bersama-sama dengan kita menerusi talian Skype adalah Duta Masjid Muqarrabin iaitu PU Hafiz sendiri untuk bercerita mengenai pengorbanan seorang mukmin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya-Allah. Ustaz, bersempena dengan kedatangan bulan Zulhijjah ni kan, mungkin Ustaz boleh jelaskan sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan pengorbanan daripada aspek harta oleh seorang mukmin itu? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd, kepada hadirin muslimin, muslimat, bakal-bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, hari ini kita berada di pertengahan dan hampir memasuki bulan Dzulhijjah. Bulan faedah dikuburkan dalam Al-Quran dengan minha arba'atun hurum, adalah 4 bulan yang haram. Nabi SAW mengatakan thalathatul mutawaliyat, itulah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Muharram, dan satu bulan yang terpisah iaitu bulan Rajab. Jadi bulan-bulan ini orang yang melakukan kebaikan, lebih-lebih lagi melakukan pengorbanan di sisi Allah SWT. Berkata Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya, pengorbanannya, kebaikannya, pahalanya lebih besar berbanding bulan-bulan lain. Barang siapa yang melakukan kejahatan, dosa, maksiat pada bulan-bulan haram ini, maka dosanya juga lebih besar di sisi Allah Ta'ala berbanding bulan-bulan yang lain. Sebab itulah, marilah puan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita kena lihat apakah pengorbanan yang pernah kita lakukan. Kita ingatkan kisah bagaimana Habil dan Qabil bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, membawa korban mereka. Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Allah Ta'ala menerima salah satu korban daripadanya dan salah satunya tidak diterima. Kenapa? Sebab ada korban yang tidak ikhlas, ada korban yang diberikan dengan hanya dengan sayur-sayuran, dengan buah-buahan. Tapi lihat, di sana ada juga korban yang dibawakan adalah binatang ternakan yang terbaik. Itu adalah ibadah korban. Tadi Ustaz Hanafiah ada terangkan detail. Tapi yang saya nak bawa ni adalah pengertian pengorbanan dalam hidup kita. Apa yang kita pernah korbankan? Lihat bagaimana di zaman Sayyidina Uthman Affan, ketika mana Sayyidina Uthman membeli satu telaga yang nilainya nilainya 12,000 dinar. 12,000 dinar ni, satu dinar ni menyamai 4 gram lebih emas. Mana lebih kurang hari ni dekat 1,200 lah. Mana kalau 12,000, dekat 12 juta, dekat 13 juta. RM nilai hari ni dulu lagi berganda. Sayyidina Uthman beli, tapi umat Islam boleh guna selang sehari. Hari pertama guna, hari kedua tidak. Hari ketiga guna, hari keempat tidak. Jadi Sayyidina Uthman berkata pada para sahabat, hari pertama guna, ambil hari kedua. Hari ketiga guna, ambil pada hari empat. Seolah-olah boikot sedang berlaku. Jadi ketika itu orang Yahudi rugi. Jumpa balik pada Sayyidina Uthman. Uthman, tak apalah, aku jual dengan kau tambah 8,000 dinar. Cukup 20,000 dinar. Hampir 20 juta, tuan-puan. Lebih 20 juta. Maknanya RM. Jadi, lihat bagaimana Sayyidina Uthman mengeluarkan hartanya untuk apa, pengorbanan yang diberikan. Sebab Allah sebut dalam banyak ayat-ayatnya, infiru kifafan wa thiqala wa jahidu bi aqwalikum wa anfusikum. Bergeraklah kamu, berhijrah, berjihadlah kamu di jalan Allah dengan apa? Harta
dan diri kalian. Diri kita, kita korbankan untuk agama Allah. Tapi bagaimana dengan harta, duit kita? Kita sayang harta, kita cinta harta. Ini salah satunya kita perlu korbankan, kita perlu infakkan di jalan Allah Ta'ala. Lepas beberapa hari, datang balik seorang orang berbangsa Yahudi ini. Orang lain, dia datang, "Ustaz, tak apalah. Belitikan ganda daripada nilai asal yang kau jual." Tuan-puan, ketika itulah kita boleh lihat bagaimana perbuatan Syed Osman. Tuan-puan, kalaulah kita lah sendiri uji dengan 3 kali ganda, RM60 juta. Kalau saya pun tergugat, tuan-puan, mungkin perlukan duit nak bina sekolah, nak bina mahat tahfiz, nak bantu sekolah-sekolah tahfiz kat Selangor ni. Tapi kita lihat, adakah Syedina Osman jual? Tidak. Sayyidina Osman tidak ambil harta itu. Tapi Sayyidina Osman dalam masa yang sama, dia menginfakkan hartanya khusus di jalan Allah Ta'ala. Wallah. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah Ustaz, dan Ustaz yang selaku Duta Masjid Munkar Rabin, mungkin Ustaz boleh ceritakan setakat ini, bagaimanakah perkembangan pembinaan serta pembesaran masjid tersebut? Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairul jazak. Saya ucapkan terima kasih kepada hartawan dan dermawan yang membantu kita sejak 2 tahun ini. Kita hampir menyiapkan masjid hampir 80%. Tanah siap betul dan doakan akan digunakan pada bila-bila masa. Kita boleh tengok keadaan masjid ada dekat gambar. Dan kita dapat kutip 2.5 juta tetapi kita masih memerlukan 3.5 juta lagi sebab kita dalam proses untuk membangunkan keseluruhan kompleks ini. So, Masjid Kubdur ini adalah masjid pertama yang didirikan di masjid di, apa ni, Kubdur Gua Musang Kelantan. Tak ada masjid. Saya pernah solat di surau situ. Allah uzur, tuan-puan. Di rumah kita banyak masjid, banyak surau. Di sana amat memerlukan masjid. Tuan-puan boleh lihat hampir siap. Kan? Dan dalamnya pun dah siap. Dan sekarang kita sedang membina mahat tahfiz juga. Jadi kita perlukan lagi 3.5 juta. Tuan-puan ambil handphone. Ha, snap nombor ini. Dan segerakanlah bantu sebab setiap tuan-tuan. Ini sadaqatul jariah kata Imam Nawawi, ianya sedekah yang berterusan, tidak terhenti. Maknanya sampai bila-bila kita dapat, selagi mana orang sembahyang, selagi mana orang baca Quran, selagi itulah pah mengalir pada kita, insyaAllah. MasyaAllah, tabarakallah. Baik, Ustaz, setakat ini, berapakah sebenarnya jumlah yang perlu yang diperlukan oleh masjid untuk menyiapkan sepenuhnya Masjid Munkar Rabin ini, Ustaz? Kalau kita tengok ni dalam ni, Ustaz ni macam dah nak siap. Ya, memang kita dah nak siap. Saya dah sebut 80%. Jadi alhamdulillah kita dah kutip 2.5 juta. Tapi kita perlukan lagi 3.5 juta. So, kenapa banyak sangat? Sebab kompleks ni besar. Kalau siap, boleh memuatkan 100 orang. Ada ruang musafir, ada ruang solat, ada bilik-bilik kuliah. Termasuklah ada mahat tahfiz pertama yang didirikan di Kampung Kundur Gua Musang Kelantan. Jadi kita masih memerlukan 3.5 juta untuk tuan-puan membantu kita untuk menyiapkan komplain. Sebab laluan, saya pernah ke sana pekan ini. Laluan masjid ini adalah laluan utama orang nak pergi Cameron Highland, nak balik KL. Jadi kereta, apa ni, plat-plat selain daripada Kelantan lah. No, termasuk lori-lori. Jadi mereka nak berehat, nak semayang, susah nak cari tempat. Jadi inilah tujuan Masjid Munkar Rabin antaranya untuk didirikan, insyaAllah. MasyaAllah, tabarakallah. Dan Ustaz, mungkin ada kata-kata akhir, kata-kata semangat buat mereka di luar sana yang mungkin masih lagi belum hendak membuat sebarang infak barangkali. Tuan-puan, infaklah walaupun sedikit. Mungkin 10 ringgit yang kita mampu. Allah Ustaz, saya dah banyak dah bantu. Tuan-puan, ini mungkin tuan-puan tengah buka televisyen. Tuan-puan nampak mana Allah sedang mengarahkan kita sesuatu. Ingat, pada hujung hayat kita, kita akan berkata pada Allah, "Laula akhartani ila ajalin qarib." Ya Allah, lambatkan matiku, ya Allah. Tuan-puan, ini hujung-hujung nyawa kita. Allah sebut dalam Quran, kita akan berkata, "Lambatkan matiku." Kenapa? Kita nak buat satu amalan lain. Kita nak cakap dengan Allah, bukan kita kata kita nak solat, nak pergi haji, nak baca Quran, tapi kita sebut fa'asaddaq wa aku minas solin. Ya Allah, aku nak buat akhir, aku nak sedekah, nak sedekah, ya Allah. Tuan-puan, sebelum sampai masa itu, kita
sedekahlah selagi mana harta itu di tangan kita, selagi mana username termasuklah password itu di tangan kita, infaklah selagi kita mampu, insyaAllah. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jazakumullah khair kepada Ustaz Piyu Hafiz di atas kesudian untuk bercerita tentang perkembangan Masjid Munqarabin, dan insyaAllah sama-sama kita membantu dan juga kita sokong dengan berinfak kepada pembinaan Masjid Munqarabin yang insyaAllah dapat memberikan manfaat kepada ramai orang nanti. Nak berhenti lihat seketika, kembali lagi selepas ini dalam Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Tidak mahukah kita ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala memanggil kita masuk ke syurganya melalui pintu sedekah, Allah Subhanahu Wa Taala telah siap-siap bina mahligai istana untuk kita. Ayo sucikan harta dan jiwa kita dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Masjid Al-Muqarrabin, Kampung Kundur, Gua Musang, Kelantan. Kita nak bina Masjid Al-Muqarrabin ini dengan kemudahan-kemudahan yang lengkap bagi menampung seramai 700 jemaah dalam satu masa. Kita bagi keselesaan kepada para jemaah ini untuk beribadah. Masya Allah. Selagi itulah pahala terus-menerus mengalir untuk kita, insya Allah. Kita mudahkan urusan mereka. Insya Allah, Allah Subhanahu Taala akan mudahkan urusan dunia dan akhirat kita kelak. Jika satu sedekah kita infakkan, Allah Subhanahu Taala akan mengganda-gandakan sehingga 700 kali ganda. Insya Allah, berinfaklah sekarang.